Hari ini saya uji cuba dua sumpit yang saya baru dapat. Okey, ini dia sumpitnya. Satu ni 4 kaki dan satu lagi ni 6 kaki. Dua-dua sumpit ini diperbuat daripada kayu belian. Okey, saya akan uji cuba yang 6 kaki ni terlebih dahulu. Di jarak 10 meter. Okey. Ini tabung damak saya. Buluh. Okey, berapa damak di sini? Okey, saya akan masukkan 2 damak sekaligus ke dalam sumpit. Okey. Damak yang pertama dan seterusnya damak yang kedua. Okay, 2, 4. Masukkan 2 lagi damak. Damak 1. Damak 2. Okey, 2 juga tepat. Okey, tuan-tuan, itu dia uji cuba sumpit di jarak 10 meter, sumpit 6 kaki saya. Okey, dalam tabung saya ni, tabung buluh saya ni, ada saya punya alat hidup api, iaitu bambu mancis. Saya akan cuba hidupkan api menggunakan teknik bambu mancis menggunakan tabung buluh dekat sini. Okey, batu abu muding. Tengok sama ada tabung buluh sini boleh hidupkan api. Okey. Maka tabung buluh sumpit saya ini juga boleh digunakan untuk menghidupkan api bambu mancis. Itu dia uji cuba sumpit 6 kaki sini dan bambu mancis menggunakan tabung buluh yang saya akan gunakan untuk letak ke dalam damak ni. Okay, lepas ni untuk video seterusnya saya akan uji cuba sumpit saya yang 4 kaki ini. Mungkin tidak sehebat sumpit 6 kaki, namun begitu ia mampu digunakan untuk menghidupkan, mampu digunakan untuk menyumpit. Okey, sekian.